Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda masih bersama saya di dalam rangkuman seputar pertanian dan budaya yang dikemas oleh channel Madrim 125. Dan saat ini saya berada di lokasi transmigrasi RT29, UPT Sepunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan, Madrim akan bersilaturahmi ke rumahnya Mas Anto, transmigran yang berasal dari Purworejo. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Madrim 125. Lalu bagaimana kisah dan ceritanya tentang video ini? Mari sama-sama segera kita menuju ke TKP atau tempat kejadian perkara. Oke guys, sahabat Madrim semuanya. Jadi kita lanjut videonya guys. Ini ceritanya kami bertiga pelan-pelan kok. Pelan-pelan. Mau keluarin motor ini dari rumah transmigrasi. Tapi rumahnya ambruk. Iya, mau dikeluarkan ke sana. Ini malah ambruk guys, malah ambruk ya. Lah iya, itu gimana jurusan nek kayak gitu ya, we sudah. Ya nanti saya bopong dia. Nanti sampean ambil papan ditelantangkan ke sana dulu ya. Saya telantangkan ke sini, ntar kamu dekep dari sini. Iya, biar bisa lewat. Nanti saya sama Mbah Hari di sana ya, Mbah. Oke lah. Lanjut, Bro. Jadi ini kalau saya minjak di sini jebol krono ya. Jebol mengisor itu. Waduh, nanti jebol mengisor saya yang jatuh yo. Iya, biar saya untuk linggis dulu. Kamu ambil papannya di ngendi? Oh, di ngisor sini. Oh, di ngisor ada. Di ngisor longan ini. Saya bisa loh. Saya bisa turun ke situ. Lihat longan. Oh, iya, enggak usah lah. Karena ini orangnya baru datang ya, baru dari Jawa, jadi iya rumahnya sudah, ya masih sudah berantakan gitu maksudnya. Dan ini jembatannya pun mau jebol ini. Ini kalau jatuh ke ngisor sana ini. Ini tadi saya menginjak di ngono itu malah jebol. Nah ini nunggu papanya dikeluarkan ya geng. Ah ini linggis namanya. Ya linggisnya itu papanya ditumpangkan sini. Sini. Tarik jurnanya gitu. Dua cukup ya. Ini biar saya rumpuhnya sih. Tapi hati-hati ini sudah. Delong ge. Remok kabeh. Ah ini jembatannya sampai dipangani rayap guys. Jadi. Oh, yeah. Jadi jembatannya dibongkar sekalian ya guys ya. Nah, dikletek ini namanya. Kretek. Ini namanya rehab jembatan rumah transmigrasi ya guys. Iya. Kretek disit ya. Ah. Dijongkel caranya. Dijongkel. Mau disit guys, yang mundur iki. Oh sudah jabuk kabel yo. Kalau transmigrasi itu enak. Jadi seadanya. Cagak jendela aja pakai sepatu. Iya kak. Iya. Ini yang dinamakan orang blubut guys ini. Iya. Orang blubut. Tahu ganjel tahu? Ganjel. Bengok. jadi ini papane dibongkar kabeh ya guys ya. Sahabat Madrim. Ya, ini besok bisa minggu ini. Lah terus nanti gelagarkan diturunkan mengisor itu. Ya, diturunkan mengini. Mengisor kan? Iya. Berarti setengah miring ya gue ya. Nah, aduh wis kaya wong iki nek miring iki. Ngono kaya papane miring kaya wong iki. Nah, saya nginjek di sini nanti menjebol lagi. Menjebol merotol lagi saya yang jatuh. Jatuh ke ngisor nanti. Tapi kamu nanti jangan cekalan ini. Oh iya, ini dikasih gelagar ya dari sini ke sana, ke modul sana. Ini. Nah, iya. Inu. Yo, papan kaya. Oh iya wis. Tapi ini pelan-pelan guys nih. Iya, congkel dulu. Congkel. Ini sudah muni. Jangan dian. Suaranya beda ya guys ya? Iya, suaranya lain. Nah, itu ada semutnya juga kok. Ya, kamu mundur dulu. Nah, biar aku mundur ya. Ke situ. Oke lah. Oh, Mbah Hari sudah sepuh tapi ternyata tenaganya masih Masih luar biasa ya, Mbah. Mbah Hari berarti kita kesini nggak disuruh turunin motor ya, Mbah?
bongkar. Malah membantu bongkar jembatan ya. Kurang ajar kita ganjel toh. Situnya kena anunya. Aman. Ini. Nah, geser ke sini. Aman. Dimentengahkan dulu. Dimentengahkan dulu. Ya, ini mau pasang papan ya apa? Blabag yang kandel. Iya. Nah, ini jadi blabagnya dipasang yang kandel, guys. Nah, nanti buat turunkan motor. Ininya mau tugel. Nah, ini. Dikir-kir dulu kira-kira kuat apa belum? Kuat. Buat minyak saya kepre, Mbak. Nah, satu lagi. Itu, Mbak, kayu yang panjang, Mbak. Satu lagi. Kira-kira yang lebek itu. Nah, yang kuat. Eh, iki. Nah, jadi itu Satria FU-nya mau diturunkan lewat papan ini, teman-teman. Nah, nanti memodon dari sana ke sini. Nah, dekat ya? Iya, enggak apa-apa. Ya udah, turun. Ini rem yang harus ada ini. Oh iya, nanti saya yang rem, ayo. Enggak apa-apa. Sini aku tak nampani anu ini. Rene, minggir. Nah, pegang banyak ya. Iya, ya, aman pokoknya. Saya tuh. Kuemburi, ya. Kuenya kelimburi. Tarik. Remnya ini. Buri, remnya pegang dulu. Ini tak ngerem, guys. Aku ngerem pakai tangan ya. Ayo, ya. Saya yang ngerem ya, bagian ngerem ya. Banmu, ban buri dipaske. Ya. Tunggu saya potong dulu. Itu ban depan dipaske ya, Mbah? Iya, aku ngepaske. Saya ngerem. Tunggu. Oh, tunggu kah? Rem. Ganjel toh. Tahan dorong mburi ya, Mbah. Toh ganjel toh. Toh ganjel toh. Saya nyentak lurus posisi gua nganu. Yo. Gua mitek rem. Yo, turun. Ya. Menggok ke sana, Mbah. Menggok ke kiri. Ambrol, gua ambrol. Enggak apa-apa, aman. Tak rem kok. Pegang toh, ganjel toh. Nah, sis. Duduk, guys. Alhamdulillah motornya sudah bisa turun, guys. Nah, jadi ini Satrianya FU orang Tran seperti ini. Saya gawang ana ya. Heeh. Disopir dulu sana. Dicoba. Coba ya, Mbah. Wah, mantap suaranya, geng. Knalpotnya seperti pabrik tahu, geng. Oke, gas. Ya, Satria FU-nya mau keluar ini, geng. Ganjel toh. Terima kasih ya, Mbah. Oke, akhirnya FU. Ganjel toh. Sik. Nah, ini ganjelnya toh. Ini toh, ganjelnya toh. Ganjel toh. Iya. Akhirnya FU bisa diselamatkan dari rumah transmigrasi ini, geng. Iya. Kan capek setengah mati tadi. Nah, dan ini posisinya di RT 29 ya. Banyak katosen. Itu katosen banyak kah? Mau dikemposin apa enggak? Ya. Jadi nanti sudah kita bisa jalan-jalan pakai FU ini, guys. Mantap kan? Oke lah, guys. Geng semuanya, sahabat Madrim. Kiranya hanya sampai di sini dulu video tentang permotoran yang ditransmigrasi FU, Satria FU. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dari saya, apabila ada salah kata, salah ngomong, Madrim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo, Mbah, sini, Mbah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mobil Taufik melintas di darat, yang salah dihukum dibenahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.